semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube aku, Nandastasia. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu dan bahagia selalu ya, amin. Dan video kali ini aku mau share kegiatan belanja-belanja aku di bulan Januari 2023. Seperti biasa, aku belanja di Tiktok Swalayan Pondok Gede, tempat terdekat dari rumah aku. Dan ini adalah tujuan pertama aku, yaitu aku mau beli sikat gigi buat anak-anak aku. Harganya murah ya, merek Formula 3100. Aku beli 2 untuk adik dan abang. Lanjut, aku ini mau beli odol untuk dewasa. Kebetulan di rumah juga udah habis. Dan seperti biasa, aku pakai odol dari Pepsodent dan kebetulan harganya lagi turun ya, jadi 11.400. Alhamdulillah. Dan lanjut aku ke odol anak-anak. Biasa abang Kavi sukanya yang rasa anggur, lagi promo juga jadi 4.000 sekian. Lanjut lagi, ini adalah bagian minuman-minuman saset ya, cuman kita gak beli. Nah, aku mau beli susu Indomie kental manis. Nah, sasetnya lagi promo juga 7.000 sekian. Dan kebetulan sampo aku juga masih banyak, jadi aku lewat aja. Lanjut, ini aku mau beli sabun mandi ya. Sabun mandi di rumah aku kebetulan tinggal sedikit, jadi aku beli ya ukuran besar sekalian yang 825, lagi promo juga harganya 28.000 sekian, murah ya. Kebetulan yang ini promo cuma ukurannya lebih sedikit ya, jadi aku ambil yang banyak dan murah. Lanjut aku beli dot untuk anak-anak aku. Nah, biasa aku pakai cookie dan lagi promo juga, alhamdulillah harganya 9.000 sekian. Biasa anakku pakainya ukuran yang M. Lanjut lagi, ini ceritanya aku mau beli tisu basah, cuman enggak promo. Aku mau coba cari-cari yang murah-murah. Dan ini adalah tempat tisu, bagian tisu ya. Nah, ini aku beli tisu pocket buat kalau dibawa-bawa di kantong. Lanjut, aku beli pembalut. Di sini aku suka banget pembalut dari merek Sortek. Dan lanjut lagi, aku beli shampoo untuk anak-anak, biasa ya mereknya Sweet Sal. Dan ini bagian pampers dan peralatan kebutuhan untuk baby. Dan ternyata nggak ada yang promo, jadilah aku beli aja ya satu tisu basah Mami Poko. Lanjut aku ke bagian Rapika. Nah, ini biasanya aku pakai sebulan 5 piece ya, dan ini lagi promo alhamdulillah ya, jadi 4.500 sekian, lumayan banget. Dan aku suka pakai yang pink, wanginya juga agak tahan lama. Lanjut, aku mau beli deterjen. Di sini aku biasa pakai deterjen cair ya untuk sebulan. Biasanya aku pakai 3 piece deterjen yang ukuran 600-700 ml ya. Dan kebetulan alhamdulillah lagi promo yang kecil, jadi langsung ya aku ambil 3. Lanjut lagi aku ke bagian softener. Dan biasanya favorit aku juga lagi promo, jadi 10.000 sekian. Aku suka banget dari Soklin yang warna merah karena wanginya awet. Lanjut lagi, ini aku mau ke bagian pembersih lantai. Nah, aku biasa ya merek pembersih lantai aku pakai Biosol Karbol, harganya 9.000 sekian. Dan aku juga beli tambahan dari SOS karena lagi promo lumayan ya, jadi aku beli aja deh 4.000 sekian satu aja. Lanjut aku beli Mama Lime. Nah, ini lagi promo 1,6 liter, lumayan ya, jadi 27.000. wah, aku suka banget kalau belanja lagi promo-promo ya, apalagi di weekend kan, biasanya di supermarket itu banyak promonya. Lanjut, ini aku beli nugget dari Mabble, harganya 27 satunya ya. Nah, ini aku beli 2 karena abang kebetulan suka banget sama nugget dari Mabble. Lanjut, ini aku mau beli larutan untuk anak-anak aku. Nah, aku beli yang cap badak karena lagi promo lumayan ya, yang 500 ml, harganya jadi 5.000 sekian. Wah, lumayan murah ya. Dan lanjut, ini aku mau beli Yakult. Nah, biasa ini favorit anak-anak aku ya, Yakult ya. Dan kebetulan harganya sekarang naik ya, dulu kan 9.500, sekarang 10.100 sekian. Dan aku beli lumayan agak banyak untuk stok anak-anak di rumah. Dan sekarang aku lanjut lagi, aku mau cari snack untuk anak-anak aku. Biasa ya abang Kavi ini suka makan nyam-nyam, dan aku beli nyam-nyam. Aku ambil 2 piece, ini yang ada seriesnya harganya 3.000 sekian. Dan aku ambil 2 lagi, tuh variannya beda ya, nggak pakai series, jadi hanya coklat aja. Dan lanjut lagi, ini aku mau beli ciki-ciki. Aku beli ciki bowl 1, harganya 5.000 sekian. Dan ciki twist juga harganya 5.000 sekian.
Lanjut lagi, ini aku ke bagian lorong perwaferan dan coklat-coklat ya. Nah, di sini aku lihat ada coki-coki. Ini kesukaan Abang Kavi, aku beli aja ya, 3 piece. Harganya 4.000 sekian. Lanjut lagi, aku beli Superstar wafer coklat, ini juga kesukaan Abang Kavi. Aku beli sepak isinya 12, harga masing-masingnya 1.000-an ya. Dan ini Malkis Abon lagi promo juga, lumayan ya buat nambah-nambah snack di rumah. Dan ini juga Tini Winnie BT, harganya 1.900 sekian, aku ambil 3 aja. Lanjut aku mau beli permian, dan di sini aku beli mie goreng. Biasanya aku sukanya Indomie ya. Harganya ini 2.700 sekian, aku ambil 5 piece untuk mie goreng. Dan lanjut aku ambil untuk rasa karinya mie rebus 3 piece dan sotonya 2 piece. Lanjut ini ke lorong perminyakan dan perkecapan dan lain-lain. Cuman aku lewat aja, aku enggak beli di sini. Dan aku lanjut ke bagian pertepungan ya. Aku beli tepung salsa bakwan, ini yang favorit aku kalau masak bakwan. Aku pakai ini, harganya 6.000 sekian. Dan aku juga beli yang buat pisang goreng. Enak sih tepung yang dari salsa ini. Lanjut lagi, aku ini beli santan sasa juga ya, santan kelapa yang kecil-kecil 65 ml. Lanjut lagi aku beli Royco, harganya 9.000 sekian. Dan sekarang aku mau coba nih dari sasa juga. Biasanya kan aku pakai racik-racik ya, sekarang aku udah coba dari sasa kayak sayur sop, itu untuk ayam goreng. Dan aku juga mau coba untuk bumbu nasi goreng Jawa dan nasi goreng ayam spesial. Dan ini baru pertama kalinya aku beli bumbu instan dari sasa itu. Sekarang lanjut aku mau stok gula di rumah, karena kebetulan gula untuk bikin kuenya juga sudah mau habis ya. Jadi aku beli 5 kilo sekalian untuk stok bahan kue di rumah. Lanjut lagi aku beli tepung terigu juga, ini untuk bahan-bahan kue di rumah, aku beli 2 aja. Dan inilah belanjaan aku. Dan lanjut lagi, ini aku beli sosis dari Mabel, kebetulan lagi promo ya, harga 17.000, jadi aku beli aja. Dan lanjut lagi aku beli susu full cream, ini untuk stok bahan kue di rumah, lagi promo juga. Dan aku lanjut ini mau beli minyak goreng merek Sanko, lagi promo 33.000 sekian. Dan ini Abang Kavi minta beli es krim rasa coklat, ya udahlah ya. Lanjut ini aku lagi mau bayar dulu ke kasir. Dan ini dia belanjaan aku, belanjaan hemat, cari yang promo-promo ya. Namanya juga ibu rumah tangga ya, pasti carinya yang promo, yang murah, terus dapetnya banyak juga. Nah, gimana nih teman-teman belanja bulanannya? Seru ya kalau belanja bulanan, emang mama ya, sekalian juga refreshing. Dan selesai juga bayar-bayar dan belanja aku di Tiktok Swalaya. Nah, ini aku mau lanjut, biasanya aku nuker hadiah di sini ya. Kadang-kadang tuh aku kalau belanja di Tiktok ini suka ada hadiah atau free apa. Tapi ternyata pas aku tuker struk ya, aku enggak dapat hadiah apa-apa. Dapat ucapan terima kasih aja ya. Dan ini adalah belanjaan kita. Lanjut, aku pulang dari sini, aku mau makan pecel lele karena kebetulan kita semua belum makan malam. Dan pecel lele ini adalah favorit aku dan keluarga aku, enak banget loh di pecel lele ini. Nah, ini dia pecel lele langganan aku. Nah, di sini enak banget sih ya pecel lelenya. Nah, lanjut kita mau makan dulu. Dan terima kasih banyak ya buat yang sudah menonton video aku sampai habis. Jangan lupa untuk bantu like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu di video-video aku berikutnya. Bye-bye.